Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi seperti biasa hari ini gue mau nge-share keseharian gue di toko sablon-sablonan digital gitu. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung mungkin gue kenalin dulu. Jadi gue ini bergerak di bidang sablon digital di rumahan. Ini toko gue kurang lebih kayak gini lah tampilannya ya, sederhana aja. Dan hari ini kebetulan ada beberapa orderan tapi kayaknya nggak bakal mungkin gue masukin semuanya ke video. Jadi gue bakal fokus ke satu orderan aja. Jadi ini ada salah satu orderan dari partai dan nggak banyak. Ini untuk penggunaan pribadi aja karena dia daerah pemilihannya juga masih daerah ya, belum yang tingkat nasional. Jadi ini ada 2 topi tracker, kemudian ada 4 kaos, dan ada 12 topi bucket hat yang modelnya rimba ya, jadi ada talinya gini. Jadi kita akan bikin aja, tapi sebelumnya gue mau maintenance seperti biasa si mesin DTF-nya. Nah, ikutin terus video ini. Jangan lupa juga untuk di like dulu ya. Oke, ini udah di nozzle check dan hasilnya udah oke. Semua warnanya udah ternozzle dengan baik. Dan sekarang kita akan langsung print aja. Ini lagi proses perintah print untuk desain yang pertama. Jadi ini ngeprintnya hanya 2 lembar aja ya. Ini dan ini. Terus kita siapkan dulu gulungan padnya. Kita masukkan ke dalam printernya. Tapi biasanya sebelum masukin gulungan pad ini ke dalam printer, gue biasanya selalu mengusap seperti ini karena biasanya kalau udah didiemin semalaman itu kan suka ada debu ya. Jadi setelah dikira-kira udah nggak ada, baru kita tunggu ini sampai merah dulu. Masukin gulungannya di pepet ke kanan ya. Jadi acuan tegak lurusnya itu sebelah kanan sebelah sini, bukan sebelah kiri, karena ini kan bisa bergerak kalau yang sebelah kiri ini. Nah, ini bisa bergerak ya. Sedangkan kalau yang kanan sana kan paten yang sebelah sini. Jadi sudut lurusnya itu di sebelah kanan. Kalau gua ya, kalau gua pribadi sih seperti itu dari dulu. Untuk diusahakan di sininya rata. Kita coba tarik. Oke. Kita coba tarik dulu agak lebih jauh, kita lihat di sebelah sini. Sebelah sininya masih rata atau enggak, kita turunin terus. Nah, kalau masih rata, berarti udah oke. Tinggal kita pasin aja di sini. Oke, sebentar lagi. Tinggal kita pencet ini aja yang merahnya, dan dia akan ngeprint. Jangan lupa vakumnya dinyalain ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru nonton video ini bakal bingung, loh ini mesin printer kok dipakai buat sablon? Jadi ini adalah printer modifikasi yang udah ditambahin vakum untuk menghisap padnya ke bawah biar nggak nabrak head. Kemudian ditambahin modul roll to roll. Jadi dia ngeprintnya bukan per lembar. Dia bisa satu roll di print terus-terusan bermeter-meter lah. Tergantung kekuatan si mesinnya ya. Terus, dan ini namanya pad. Ini bukan kertas, ini kayak semacam apa ya? Kertas sih sebenarnya. Bukan kertas apa ya? Plastik gitu dah. Tapi dia ada coatingnya. Jadi coating itu yang menjadi media si tintanya ini menempel gitu. Jadi menempel di atas coatingan si pad ini gitu. Jadi buat teman-teman yang baru ngelihat mesin ini kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Nah, oh iya, satu lagi tintanya juga ini tinta khusus ya untuk DTF ya, bukan tinta-tinta biasa yang buat kertas kayak gitu, bukan. Jadi ini tinta khusus untuk memang untuk DTF, untuk garment ya. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, sambil nungguin itu ngeprint, gue ada rencana untuk ngebuka teflon yang ada di atas ini untuk dilepas aja. Jadi kayaknya makin kesini ini makin banyak ruang ya. Kalau misalkan kalian lihat tuh, nah ya tuh. Jadi ini gue bakal lepas aja. Nanti gue pakai cara yang manual aja. Atau nanti bisa dikencengin, kita lihat aja lah. Gue bakal bongkar dulu ini ya.
jadi ternyata untuk melepas teflon ini kita harus bongkar dulu bagian atas, dilepas bagian pegangannya sama yang ini ya, bagian besi ini, kemudian diangkat. Kita akan lepasin baut-baut yang ada di sini. Ternyata ini teflonnya itu di baut ya, ke besi sini. Ah, ada sekitar 1, 2, 3, mungkin kalau setiap sisi 3, berarti ini ada 4 sisi kali 3, ada sekitar 12 baut ya. Gue bakal lepas dulu. By the way, glass wall ini jangan dipegang pakai tangan langsung ya, karena ini gatel biasanya. Karena ini gatel, ini sebagai penahan panas bisa, tapi ini jadi gatel juga kalau misalkan kena kulit. Oke, ini udah berhasil gue lepas ya. Bisa dilihat ini ada bekas bautnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ternyata. Jadi ada 3, 3, 3, dan di sini ada 4. Karena di tengah ini dipotong ya untuk jalur kabel kayak gini. Lama-kelamaan pasti bakal kendor lagi lah ibaratnya. Karena ini cuma ditahan pakai baut kayak gini. Dan baut kayak gini itu kan lama-lama jadi rusak ya. Itu lubangnya jadi makin besar. Otomatis bagian bawahnya jadi kendor. Sebelumnya pada saat gue beli itu nggak sebanyak itu gitu kendornya. Nah, makin lama makin kendor. Makanya kayaknya gue buka aja deh. Kita lihat aja ya. Namanya juga coba-coba ya. Oke, ini masih ngeprint dan aman warna putihnya. Ini pakai decrease-nya satu semua. Atas bawah kanan kiri masih aman juga. Tulisannya masih dapet, masih kebaca. Kita akan intip dulu hasilnya. Oke, mantap, udah sesuai warnanya ya. Ini hasil dari pembakarannya udah mateng, sempurna dari pojok ke pojok. Memang waktunya ditambahin ya untuk yang lebar kayak gini. Jadi prosesnya buat teman-teman yang belum... Kemana? Ke ibu deh. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum paham, tadi setelah melakukan proses pengeprintan ini, hasil printnya tadi, lembaran pad DTF-nya yang udah diprint itu masuk ke sini. Jadi ini namanya adalah powder DTF. Jadi dia dikasih powder gitu ya. Tadi gue ngerekam gak ya? Kayaknya ngerekam deh. Nah, setelah di powder, bagian printnya baru di oven. Ovennya kayak gini. Setelah di oven, oven matang. Seperti ini hasilnya. Baru nanti di press ke media, entah itu kaos atau topi ya. Halo guys, hari ini ada ayahku, namanya Cenobi. Itu ada semua banyak sabun, gunting, topi, lem, dan masker. Jangan lupa subscribe Bibi. Subscribe channel ayah dong, channel kreasi, channel kamar sablon. Dadah, subscribe channel ayah kamar sablon. Hai. Bye. Oke, semuanya ini udah selesai di oven. Ini untuk kalau yang dinas perhubungan ini bareng dengan yang ini ya, beda orderan. Mungkin nanti terakhir aja. Kita akan fokus dulu ke yang ini. Ini untuk yang topi, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang topi tracker dan topi bucket. Terus ini untuk kaos bagian depan dan ini bagian belakangnya. 4 kaos, 1, 2, 3, 4. Kita akan ngepres topi aja dulu kali ya. Setelah itu baru kita akan ngepres kaos dengan nyobain model yang kayak gini. Nggak ada teflonnya di sini ya. Jadi gue pakai teflon yang ini aja. Dan ini bukan teflon yang bekas di sini ya. Ini beda lagi. Ini yang lebih tebelan dikit. Karena kalau gue perhatiin nih, kalau kalian lihat, ini teflon yang sebelumnya yang bawaan mesin pres itu kayaknya ini yang agak murah ya. Beda gitu. Yang ini lebih pucat warnanya, kalau yang ini lebih coklat. Nah, kalau pengalaman gue sih biasanya kalau yang coklat ini hasilnya nanti bakal lebih glossy dan lebih bagus sih kalau menurut gue ya. Tapi nanti kita coba aja deh hasilnya, kita lihat. Ini bakal gue gulung lagi. Jadi emang dasar gue lagi kurang teliti ya. Harusnya gue bikin untuk topi ini 14, tapi ini gue bikinnya cuma 12. Dan terpaksa gue harus nyalain lagi si printernya. Dan harus di cleaning lagi, dari ulang lagi, dan ngeprint hanya untuk 2 piece topi itu aja. Makanya itulah pentingnya proses awal pada saat setting di AcroRib itu ya, harus benar-benar teliti gitu.
ada trouble dikit sampai akhirnya gue harus nge-flushing ini si tinta putih yang bagian ini kan tinta putih ada dua ya di tengah. Gue flushing yang di sampingnya hitam tuh, putih yang di sampingnya hitam karena penyakitnya selalu di situ gitu. Jadi emang harus disiplin sih kalau misalkan memang lagi malas-malasnya nge-cleaning, padahal nge-cleaning cuma nge-klik doang ya. Harusnya itu dilakuin sih. Jadi memang harus disiplin lah kalau misalkan mau ngerawat si printer DTF ini gitu ya. Untuk yang topi udah beres, sekarang kita akan ngepres yang kaos ini 4 piece. Ini udah siap juga, tinggal kita press aja. Udah selesai semua, ini yang produk yang NASDEM udah gua kabarin juga ke orangnya, nanti tinggal diambil. Kemudian ini yang sampel untuk topi Discoop, nanti mungkin mudah-mudahan pesan lagi agak banyak. Dan ini yang kaos yang ukuran 5XL ya, yang besar, yang Mick Jagger. Terus ini apa ini ya, custom topi tracker jaring sama masking heat press DTF. Oh, ini yang order via website. Ya udah, cukup sekian video kali ini teman-teman. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, jangan lupa belanja di website www.kreasi.id. kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.